sana, ada di sebelah sana. Bebas karena ini bukan sawah gue. Ini bukan sawahku. Pemanasan. 1 2 1 2 1 2. Ayo. 1 2 1 2 1 2. Nah, ini adalah personil pasukan keluarga ku. Pasukan Minggon. Hari ini sawah. Kulit angin. Yang punya channel beliau, guys. Kata angin. Anginnya nih sawah, oke. Okay. Oke, hari ini liatin video keseruan aku sama keluargaku untuk jogging. Apa ya? Jogging ya, Bu ya? Jogging sambil liatin sawah ya, guys. So, ikutin videonya. Simak sampai habis, jangan di skip. Oke, okay, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngelewatin perkampungan-perkampungan, guys. Nah, jarak antara rumahku sampai di tujuan di sawah itu sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi itu pelan-pelan ya, karena kan kita lewat kampung. Nah, di sini juga tuh ada yang main sepeda, sepedaan. Nah, di sini biasanya juga ada yang angon bebek sama ada yang angon kambing. Tapi ini kok tumben ya belum ada ya. Apa karena emang belum dateng ya? Nah, dan di sini jalanannya juga masih kurang bersahabat, guys. Masih berlubang-lubang gitu. Jadi mesti ekstra hati-hati, pelan-pelan biar kita nggak jatuh. Dan apalagi kan lagi boncengan orang tua ya, jadi mesti pelan-pelan. Hehe. Eh, bentar-bentar deh. Itu kayaknya di depan ada yang angon bebek tuh. Kita berhenti dulu. Nah, yuk. Tuh ada bebek, guys. Tuh, ada yang angon bebek. Tuh. Bebek, Pis. Bentar lagi sampai, guys. Ini mesti pelan-pelan, apalagi bawa orang tua. Tuh, Afi sudah nungguin di depan, tuh. Udah datang, minggir. Nah, kita sudah sampai, guys. Kita di sini aja, cari yang sepi. Alhamdulillah, kita udah sampai di tempat tujuan. Sebenarnya banyak banget sih tempat-tempatnya. Ada di sebelah sana, ada di sebelah sana. Bebas karena ini bukan sawah gue. Ini bukan sawahku ya. Ini. Tapi aku salawatin terus, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga suatu saat ini aku bisa punya sawah yang begini ya, amin. Nah, ini dari rumah tadi udah bawa bagor, guys. Buat tikar. Oh iya, sarung, apa? Karung. Karung, kok sarung? Tuh, gak ditata. Aku bagian yang video aja. Nah, tuh, ntar lagi aku mau jogging lari-lari kecil dari ujung sana nanti ke sini. Ini kalau misalnya di tempat teman-teman ada sawah, area persawahan, teman-teman bisa manfaatin untuk liburan gratis, murah meriah, karena kita cuman modal makanan dari rumah, minuman dari rumah, kita udah bisa piknik. Yeah, dan juga bisa olahraga. Lari-lari, Afis. Bebeknya, Pis. Jauh, oh, di sana. Yuk.
sama Bude ya. Nah, jadi sebelum kita jogging, kita lakukan pemanasan dulu ya, guys. Gerakannya yang simpel-simpel aja, oke? Pelan-pelan aja. Simpel. Santai aja. Lakukan beberapa detik, kemudian ulangi lagi. Afis malah main-main. Gak apa-apa ya, Fis ya. Temenin Bude. Awas, Afis, jatuh nanti kamu. Nah, ini dia berusaha untuk mainan sambil ngikutin aku pemanasan. Lihat deh. Dia sibuk sendiri. Saking senengnya. Tuh kan, nabrak. Sini Bude cium. Dah sembuh. Dah. Ayo, Fis, ikutan Bude aja pemanasan. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Ayo. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Ini bocah nurut banget. Tuh. Padahal dia tuh biasanya malu-malu di kamera, guys. Awas, tuh kan ada yang lari-lari kan di sini. Bisa buat lari-lari juga, ada yang jogging kan. Tuh. Ide yang bagus kan? Nah. Habis ikutan. Satu, dua. Tuh. Jadi pakai baju warna hitam itu biar kelihatan agak langsing dan juga biar lebih nyerap keringat. Nah, itu dia tipsnya. Bagus kan tipsnya? Oke, cukup sampai di sini. Langsung kita mau lanjut jogging. Oke, Afis, ikutan enggak? Afis, ikutan enggak? Oh, dia lagi benerin sepatu, guys. Ya, aku mau jogging dulu sama Afis di sana mumpung belum terlalu panas. Jadi, Afis pamitan dulu sama Abu. Abu, salim dulu sama Abu. Salim. Sama Ama? Iya, sama Ayah. Ayah. Di sana lari-larinya, ayo. Lihat bebek, 1, 2, 3. Ayo, Fis. Ada bebek, kepeknya. Bu, ini ibu gue. Ini adik-adikku dan ini ponakanku yang lucu, imut, menggemaskan. Berdiri, bangun. Bangun. Sini, bantuin Bude.
iya. Yeay. Capek. Apa? Apa? Makan jeruk. Apa? Kerap. View-nya bagus, guys. Oke, dan bentar aku mau ngunjal ambekan dulu. Jadi selain jalan sehat, jalan santai, kita juga bisa menambah variasi olahraga kita untuk menghilangkan kalorinya dengan jogging, guys. Jogging itu lari kecil-kecil dengan lambat ya, pokoknya yang kayak gitu, yang aku rasa mudah juga ya untuk dilakuin ya, dan juga gratis, nggak bayar, dimanapun bisa dilakuin lari-lari kecil ini, lari-lari santai ini, atau jogging ya. Manfaat dari jogging itu banyak banget, ada beberapa yang mau aku sebutin ya, yaitu menghilangkan stres, terus bisa membantu juga untuk menurunkan berat badan karena kalorinya bisa terbuang dari sini. Kemudian membantu untuk menyehatkan jantung. Kemudian menjaga fleksibilitas tulang belakang dan juga untuk membantu perkembangan otot. Menyehatkan tulang, mengurangi hipertensi, membantu untuk memberikan kekebalan tubuh, menjaga mood biar nggak stres gitu, guys. Banyak banget manfaat dari jogging ini. Dan terlebih lagi kalau misalnya jogging itu dilakukan di ruangan terbuka di luar yang banyak tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan, kayak misalnya di lapangan yang kemarin aku itu, bisa juga di sawah karena di sini udaranya masih sejuk, masih asri banget, oksigennya juga masih bersih, masih bagus. Jadi di teman-teman kalau misalnya ada tempat-tempat yang hijau-hijau begini, nah bagus nih untuk kesehatan. Pokoknya menyatu dengan alam itu baik ya, guys. Jadi teman-teman nggak stres-stres terus tuh sama kerjaan, sekali-kali keluar nikmati hidup dengan menyatu dengan alam, dengan ketemu tumbuh-tumbuhan bersama keluarga, quality time ya kan. Ini recommended buat teman-teman, siapa tahu bisa jadi bahan teman-teman tuh. Lihat adikku juga ikutan olahraga. Pokoknya kalau olahraga itu nggak usah dipaksa, semua itu kesadaran dari diri kita sendiri. Mau kita ngomel, mau kita sampai berbusa juga, kalau orangnya sendiri itu nggak niat ya, nggak akan bisa terlaksana. Lagi, jangan lupa sebelum melakukan olahraga apapun itu, jangan lupa lakukan dulu pemanasan sebentar untuk meregangkan otot-otot supaya tidak terjadi kram dan juga mengurangi resiko DOMS untuk pegal-pegal yang lebih. Asyap. Tuh guys, adikku juga olahraga. Afis, ikutan gak? Kalau aku kayak gitu belum bisa, guys. Ambil no. Merem loh, le, nak pilih lipen lah. Lah. Oke, guys, alhamdulillah sampai di sini aja dulu ya vlog hari ini. Next kita bikin vlog lagi yang lebih seru ya, guys. Oke, okay? Semoga vlog ini bisa bermanfaat dan sedikit menghibur. Ada kurangnya tolong dimaafin ya, guys. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya. Like, comment, and nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada notifikasi video terbaru dari aku. Oke, okay? See you, bye, dadah, dadah. Bu, dadah. Dadah, Pak. Bu. Dadah.